Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bawes GM Bojonegoro. Salam satu hati, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman ya. Yuk, kali ini saya akan kirim motor Beat CBS warna biru hitam ke Desa Telogo Haji, Kecamatan Sumberrejo. Yuk, kita berangkat. Nah, ini teman-teman, kita berangkat dari dealer CV Surya Gemilang Motor, beralamatkan di Jalan Raya Plesungan Kapas Bojonegoro, teman-teman. Nah, kali ini kirim ke Desa Telogo Haji, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, teman-teman. Kondisi lalu lintas aman, terkendali, lancar, tanpa hambatan, tanpa kemacetan ya, teman-teman. Ya. Semoga hari ini yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, yang menonton video ini diberi kesehatan, kelancaran rezeki ya, dan dimudahkan semua urusannya, teman-teman. Yuk, langsung saja kita simak video saya. Yuk, let's go. Nah, ini teman-teman, kita sudah nyampe di Dusun Brambang Balong Cabe ya. Di depan itu ada pertigaan yang belok kiri arah ke Desa Telogo Haji ya, sekitar 400 kilo sudah masuk Desa Telogo Haji. Nah, ini teman-teman pertigaan, kita belok ke kiri arah Desa Telogo Haji, teman-teman ya. Ini kita jalan lurus terus, jalannya paving ya. Kalau ini masih ikut Dusun Brambang, Desa Balong Cabe ya, teman-teman. Nah, kita berjalan terus, kanan kiri suasana pedesaan yang asri, yang sejuk ya, banyak sekali penghijauan ya di kawasan kampung pedesaan Brambang ya, teman-teman. Nah, ini persawahan area warga Desa Balong Cabe, Dusun Brambang. Nah, ini kita masih berjalan terus. Ya, habis paving ini nanti di depan jalannya sudah cor. Kalau ini masih jeglongan sewu ya, teman-teman. Jadi jalannya bergelombang, banyak jeglongan. Otomatis saya namakan jeglongan sewu karena banyak jeglongan, banyak gelombangnya ya, teman-teman. Ini karena pengecorannya belum sampai selesai. Jadi bertahap ya, teman-teman. Nah, ini kita pelan-pelan dikarenakan kondisi jalan agak gelombang. Nah, suasana pedesaan kampung dari Brambang ini ya mayoritas petani ya, teman-teman. Nah, kita lihat kanan kiri itu sawah yang habis dari tanam padi. Nah, kita masih berjalan terus menuju arah ke timur, yaitu ke Desa Telogo Haji, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, teman-teman. Nah, ini jalan terus ke arah timur ya. Nah, suasana di siang hari ya, udaranya sangat cerah ya, teman-teman. Untuk hari ini sangat cerah sekali. Untuk info pembelian motor Honda di area Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, bisa Anda hubungi nomor saya di atas pojok itu ya, teman-teman. Bisa tanya-tanya, bisa WA gratis, tanya-tanya bebas, tanya-tanya gratis ya, teman-teman. Nah, itu nanti di depan jalannya sudah cor ya. Ini sebentar lagi kita akan memasuki jalan cor ya, teman-teman. Nah, ini kita bersabar dulu, kita lewati jeglongan sewu ini, yaitu jalan yang bergelombang ini ya, teman-teman. Yuk, let's go.
ini teman-teman jalannya di depan sudah cor, sudah mulus, sudah ngelenyer ya. Nah di sini terkenal dengan lagunya Bojonegoro Ngelenyer ya. Nah ini kita jalan terus, kita tambah kecepatan biar cepat sampai tujuan. Nah ini di depan itu sudah terlihat gapura masuk desa Telogohaji, kecamatan Sumberjo. Nah itu gapuranya sudah kelihatan, berarti menandakan masuk desa Telogohaji teman-teman. Nah itu di depan ada perempatan ya nanti. Nah perempatan itu nanti kita belok ke kiri ya teman-teman. Dari itu alamat rumah konsumennya, alamat pembeli dari Beat CBS warna biru hitam ya teman-teman. Nah ini kita sudah ditunggu sama anak ini ya. Nah ini anak dari konsumennya sebagai petunjuk arah jalan. Nah ini jalannya juga gelombang ya teman-teman, jalan di pedesaan kampung Telogohaji juga masih bergelombang. Nah, suasana pedesaan Telogohaji yang sangat damai, sangat tenang ya. Nah seperti ini kondisi di siang hari, udaranya sangat cerah. Nah itu sebelah kiri ada masjid yang baru saja melakukan proses pembangunan. Nah ini kita masih jalan terus ya. Nah itu petunjuk arahnya hilang ini. Waduh. Nah ini kelihatannya ditunggu ini. Tunggu sama anak ini sebagai penunjuk jalan arah ke rumah konsumen. Nah itu ditunggu ya. Nah kita masih berjalan terus menuju arah rumah konsumen. Dile. Ayo tak turun nih. Ayo tak turun nih pakmu. Ayo alon-alon ya. Nah ini kita nunggu komando dari anak kecil ini ya, selaku anak dari konsumen yang menjemput kita petunjuk sebagai petunjuk arah jalan ya. Nah itu kita ikutin dari anak konsumen itu tersebut. Nah ini kita belok ke kiri ya teman-teman. Nah ini kita belok ke kiri. Nah ini kita terus masuk ke dalam ya teman-teman. Nah ini nampaknya rumahnya kelihatannya mojok yang paling ujung ini teman-teman. Nah kita jalan terus. Nah, kita ikutin terus dari anak ini ya teman-teman. Nah ini kita, ini dia lagi menunggu kita ya. Maju aja ya. Ayo maju aja. Maju aja. Ayo, ayo. Aman sih. Nah ini teman-teman, ternyata rumahnya paling ujung, paling belakang ya. Nah ini masuk gang kecil juga ya ternyata. Nah ini kita berhenti dulu, kita parkir di sini dulu ya. Kita nurunin dari Honda Beat CBS tipe terbaru warna biru hitam ya teman-teman. Kita turun dulu dari mobil. Nah ini teman-teman, ini Pak Supir lagi mau menurunkan unit dari CBS yang terbaru warna biru hitam ya teman-teman. Nah ini proses penurunan dari atas mobil. Nah ini kita sudah parkir di halaman rumah konsumen di Dusun Telogohaji, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro teman-teman. Ini Pak Supir lagi menjelaskan cara membuka jok ya, karena bukan joknya ada tombolan di depan ya teman-teman. Ya mungkin itu saja video dari saya. Like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya.